Surabaya Pak Lamu dong. Jawa Tengah adalah lahan yang memiliki kekuatan ini tradisi. Arti bro. Dalam rangka menghadapi musim hujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada serta menghubungi BPBD atau para pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Pada kawan-kawan bupati wali kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam. Menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh saluran air di masing-masing wilayah. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat, ayo jangan buang sampah sembarangan. Saya, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Setiap bulan Ramadan, pastinya kita membutuhkan makanan ringan, pembuka saat buka puasa, dan juga untuk hidangan pada hari raya Idul Fitri yang sudah di depan mata. Nah, untuk mendapatkan makanan ringan yang berkualitas, gurih, bergizi, dan pastinya enak, semua tersedia di toko Senang Santosa. Kebetulan Jalan Gambar nomor 114 atau 114 Kudus, depan Taman Jular, silakan traffic light. Telepon di 089-671-370-782 atau di nomor 081-359-122-331. Menyediakan berbagai kue kering berbagai merek, aneka jenis kurma dan beragam sirup yang pastinya seger banget. Dan di dalam toko Senang Santoso ada juga toko roti Hirman. Ini enak banget, rasanya wis lembut, empuk, fresh, lezat, dan bergizi. Beli roti Wapi, lengkap teman guys, murah sisan. Udah cocok di kantong, cocok juga di lidah, dijamin mak nyus-nyus pokoknya. Luar biasa kok, jadi kita bangun bingung kalau ada syukuran, kegiatan, meeting, rapat, dan berbagai acara lainnya, lengkap paketannya. Kalau tes di sana ya.